Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Petronas akan meneruskan projek cari gali di Laut China Selatan meskipun berdepan isu pertindihan tuduhan dengan China. Perdana Menteri berkata Malaysia menganggap bahawa projek tersebut ketika ini berada dalam wilayah negara. Jelas Datuk Sri Anwar Ibrahim, perkara tersebut telah beliau bangkitkan semasa pertemuan empat mata dengan Presiden Republik itu. Memang perkara ini diangkat kerana percanggahan, bukan kedua-dua pihak itu ada klaim bertindih di Laut China Selatan, terutama kebimbangan negara China kerana Petronas telah menjalankan satu kegiatan besar-besaran di satu kawasan yang juga ditutup oleh negara China. Perkara ini saya sebut sendiri kepada Perdana Menteri Li Qiang dan juga Presiden Xi Jinping bahawa Malaysia menganggap ini kawasan daerah Malaysia, maka oleh demikian Petronas akan terus cari gali di kawasan itu. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata keperluan menubuhkan jawatan kuasa khas untuk memantau pelaburan dari China akan dibincangkan pada mesyuarat Kabinet esok. Buat masa ini, pelaburan dari Republik itu akan dipantau Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri bersama beberapa agensi. Memang kita akan bincang dalam mesyuarat Jemaah Menteri besok dan langkah-langkah susulan sama ada harus ada jawatan kuasa khas atau tidak akan juga kita putuskan besok. Tapi setakat ini, program ini dan projek ini dipantau oleh Kementerian MITI dan kita ada MAIDA dan MATRID yang saya rasa mampu menyelenggarakan kerana persiapan dibuat oleh Kementerian Luar, MITI dan pegawai-pegawai sangat memuaskan yang menyebabkan kita dapat mencapai prestasi yang diharapkan. Kerajaan Arab Saudi menguatkuasakan penggunaan aplikasi Saudi Visa Bio bagi tujuan permohonan visa bakal haji ke Arab Saudi tahun ini. Aplikasi bertujuan memudahkan permohonan visa selain memendekkan tempoh prosedur kemasukan bakal haji ke Tanah Suci melalui Jeddah dan Madinah. Pengarah Eksekutif Tabung Haji TH, Datuk Sri Syed Saleh Said Abdul Rahman menggesa semua bakal haji untuk segera memuat turun aplikasi tersebut pada telefon pintar masing-masing. Bakal haji akan menerima email pengesahan pendaftaran daripada Kementerian Luar Arab Saudi apabila maklumat peribadi telah berjaya dimuat naik ke dalam aplikasi tersebut melalui email yang didaftarkan. Setelah mendapat pengesahan, bakal haji perlu terus menyerahkan pasport mereka kepada TH bagi memproses visa tersebut. Malaysia merupakan antara 8 negara terawal di dunia selain Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Kuwait, United Kingdom, Tunisia dan Morocco yang dipilih untuk projek perintis ini. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Nafi membuat sebarang perubahan berkenaan tarikh Hari Raya Aidilfitri dalam kalender Islam. Ini susulan tularnya satu tangkap layar kalender Islam keluaran JAKIM di media sosial menunjukkan tarikh Aidilfitri diawalkan sehari. Setakat ini, JAKIM tidak pernah mengeluarkan apa-apa tarikh mengenai penetapan Hari Raya Aidilfitri bagi tahun ini. Semua pihak diminta menghormati proses penentuan rasmi tarikh Hari Raya yang dibuat oleh Penyimpan Mohor Pusara Jeraja selaku pihak yang diamanahkan oleh Majlis Raja-Raja. Sekian berita semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.